Prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut mengikuti kegiatan donor darah dalam rangka peringatan Hari Armada tahun 2022 di Markas Komando Armada Republik Indonesia, Gunung Sari, Jakarta Pusat. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk tugas sosial dan kemanusiaan TNI Angkatan Laut dalam mendukung Palang Merah Indonesia untuk menjamin tercukupnya ketersediaan darah di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kegiatan donor darah tersebut diikuti oleh jajaran TNI Angkatan Laut yang bekerjasama dengan PMI Kota Jakarta dan Dinas Kesehatan Koarmada RI. Dari hasil kegiatan tersebut, berhasil mengumpulkan sebanyak 401 kantong darah. Seluruh PNS Pusat Polisi Militer Angkatan Laut mengikuti pelaksanaan upacara HUT ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia tahun 2022 secara virtual di Mako Puspomal. Pelaksanaan upacara tersebut terpusat di Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Senayan, Jakarta Pusat, dan bertindak selaku Irup Mendagri, Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian. Pelaksanaan Hari Korpri di Mako Puspomal diakhiri pemotongan tumpeng oleh dan Puspomal Laksamana Muda TNI Edwin SH MH MH sebagai wujud perhatian kepada anggota Korpri yang berdinas di Puspomal. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH MH MH, memimpin upacara serah terima jabatan Direktur Pembinaan Umum Puspomal bertempat di Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam kesempatan serah terima jabatan tersebut, dan Puspomal mengucapkan terima kasih kepada Dirbin Um Puspomal yang lama beserta istri atas dedikasi, loyalitas, integritas selama bertugas membantu dan Puspomal dalam melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan di lingkungan Puspomal. Dan Puspomal juga berharap kepada Dirbin Um Puspomal yang baru dapat memberikan warna baru terhadap kualitas kinerja di lingkungan organisasi Puspomal. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH MH MH, didampingi Kasubdit Pamfik Puspomal dan Kabak Pindum Satdik Puspomal, menghadiri acara in-house training tentang penanganan perkara koneksitas di Hotel Mercury Convention Center Ancol, Jakarta Utara. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia tersebut dibuka oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer Laksamana Muda TNI Anwar Saadi SH dan diikuti oleh 97 peserta dari unsur hukum TNI dan Polisi Militer Angkatan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat sinergitas dan kerjasama antara Kejaksaan dan TNI, walaupun berbeda dalam lingkup tatanan dan ranah yang tidak sepenuhnya sama. Namun, keduanya memiliki visi dan misi serta kesepahaman pemikiran yang sama untuk memperkuat tegaknya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menghadiri sidang Komisi Pantohir Calon Siswa di Krekseskoal Angkatan 61 Tahun Anggaran 2023 bertempat di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Sidang tersebut dipimpin oleh Asisten Personil Kasal Laksamana Muda TNI Irwan Ahmadi MTRHan selaku Ketua Sidang Komisi yang diikuti oleh Pejabat Pembina Korps dan pembina profesi serta tim sidang komisi. Kegiatan sidang komisi calon siswa Dikrek 61 tahun anggaran 2023 tersebut dilaksanakan kepada 247 peserta. Pelaksanaan sidang komisi Pantohir meliputi pendalaman kepada para casis selama 30 menit dengan mengecek secara langsung fisik dan memastikan bahwa tes yang dilaksanakan benar dan sesuai dengan hasil yang diterima. Prajurit Puspomal dan Prajurit POM Lantamal 3 secara gabungan melaksanakan operasi penegakan ketertiban dengan Sandi Waspada Wira Gurita tahun anggaran 2022 di Jalan Taman Mini 1 Jakarta Timur dan di Jalan Alternatif Cibubur Kota Bekasi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kabak Lalin Satgaktif Puspomal dengan melibatkan 45 personil gabungan. Sasaran objektif tersebut dititikberatkan kepada kelengkapan identitas prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut, termasuk surat izin meninggalkan kesatrian dan kelengkapan surat-surat berkendaraan bermotor, meliputi SIM umum maupun SIM dinas TNI Angkatan Laut, serta STNK umum maupun dinas.
Prajurit Puspomal mengikuti kegiatan workshop nasional peningkatan kualitas pendidikan tahun 2022 secara video conference yang dilaksanakan di ruang rapat Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut dan dibuka oleh Kadis Bintaal Brigadir Jenderal TNI Marinir Sandi Muksidin Latif SIP. Dalam kegiatan tersebut dipaparkan materi dari beberapa narasumber, antara lain Profesor Dr. Haji Hari Suprapno, Rektor Unhasi Tebu Ireng Jombang, Ketua Senat Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Abdul Mujid, MAG MSI. Pembinaan mental fungsi komando memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun mental prajurit yang tangguh dan memiliki keimanan, ketakwaan, nasional, militan, dan sehat psikis. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Edwin S.H. Emhan M.H., yang diwakili Direktur Pembinaan Penegakan dan Ketertiban Puspomal, menghadiri rakor pimpinan lintas kementerian atau lembaga dalam penanganan peredaran tumbuhan dan satwa liar di Hotel Grand Syahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Insinyur Bambang Hendroyono, M.M., dan dihadiri oleh 65 tamu undangan dari lingkungan TNI, Polri, kementerian atau lembaga, dan BUMN. Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar merupakan tanggung jawab bersama seluruh lembaga yang berwenang, di antaranya Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Penegakan Hukum, Balai Karantina, Bea Cukai, Kepolisian, TNI, serta Otoritas Pengolahan Bandara maupun Pelabuhan. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Edwin S.H. Emhan M.H., yang didampingi oleh Ketua Cabang BS Jalas Nasri Puspomal, Nyonya Weni Edwin, menghadiri acara peresmian Taman SSAT dan peluncuran buku Jalasena di Mabes Cilangkap, Jakarta Timur. Pada kegiatan tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, meresmikan Mega Diorama Sistem Senjata Armada Terpadu, Taman Dewa Ruci. Selain itu, Kasal juga meresmikan Galeri Jalasviva Jayamae dan Monumen Penganugerahan Panji Angkatan Laut Republik Indonesia, dilanjutkan dengan renovasi Gedung Neptunus, serta peluncuran buku Jalasena.